Nama Iris Wulur tengah menjadi perbincangan hangat warganet karena disebut-sebut sebagai ibu TikTokers paling cantik di Indonesia. Tidak hanya Iris Wulur, sosok suami pun Andreas Wulur tidak luput dari perhatian netizen dan membuat netizen penasaran dengan sosoknya. Melansir dari berbagai sumber, Andreas Wulur memiliki karir yang cukup bagus. Ia adalah seorang manajer artis yang menaungi beberapa penyanyi dan band terkenal tanah air, mulai dari band musik keras seperti Seringai, hingga penyanyi ternama seperti Marcel, Ran hingga Aura Kasih. Bahkan Andreas Wulur sempat sukses di tahun 2006 mengelola band Samsons. Bahkan pria yang diketahui berasal dari Jakarta ini juga sosok founder VMC Music Indonesia. Selain itu, Andreas Wulur juga merupakan founder dan owner dari beberapa perusahaan di antaranya.